Halo guys, selamat sejahtera dan salam satu hobi. Bersama saya lagi Henry Baling, teman-teman. Ha, ini dia ikan talang kita, teman-teman. Hari ini kita masak ikan talang, masak singgang saja, teman-teman. Alright, dan inilah bahan yang saya gunakan, teman-teman. Saya gunakan halia, serai, bawang merah, bawang putih, asam keping kundung dengan cili merah. Alright. Selain daripada tu nanti kita akan gunakan ini dia teman-teman, kunyit. Alright. Okey, stay tune teman-teman. Kita adunkan dulu bahan-bahan kita teman-teman. Ini dia ikan singgang kita, kita masak. Satu ekor macam ni teman-teman, sebab dia tidak besar pun sebenarnya. Alright. Jom. Okay guys, kita panaskan kita punya kuali dulu teman-teman. Alright, stay tune. Okay guys, ini cara kita. Kita tumis dulu bahan-bahan kita untuk masak singgang teman-teman. Okay guys, minyak kita sudah pun panas. Kita masukkan okay, bawang putih, bawang merah. Kita masukkan semua sekali ya teman-teman, kita punya bahan-bahan. Okey, ada serai, ada halia, ada cili merah. Oh, alright, teman-teman. Bau dia, bau cili dia. Sudah menjenguk keluar jendela, teman-teman. Jangan lupa subscribe Henry Baling channel. Masukkan kunyit, teman-teman. Kita gunakan kunyit yang telah di ditumbuk teman-teman, serbuk kunyit. Nah, kita tak gunakan kunyit hidup. Alright. Okey, dah naik bau, kita masukkan kita punya air lah teman-teman. Inilah proses dia teman-teman. Kita letak air untuk cukup dua ekor ikan kita sebab tak besar teman-teman. Okey, stay tune teman-teman, kita tunggu dia mendidih baru kita akan masukkan ikan kita. Okey guys, pandangan luaran sudah sudah mendidih kita punya sup. Okey, kita masukkan ikan kita teman-teman. Ha, ini dia ikan kita, terlebih panjang sikit pula teman-teman. Okay, teman-teman, stay tune. Okay guys, inilah posisi ikan singgang kita, ikan talang, teman-teman. Alright, dia panjang sikit, tak apa. Itu cuma ekor dia saja. Okay, teman-teman, stay tune. Okay guys, kita masukkan kita punya garam. Okay. Lepas tu kita gunakan perisa lah teman-teman. Perisa Ajinomoto. Ini dia punya portion teman-teman. Alright, stay tune. Jangan lupa subscribe Henry Baling channel teman-teman. Okey teman-teman. Ha, ini dia posisi ikan talang masak singgang kita teman-teman. Okey. Tidak lagi ikan kita akan masak teman-teman. Alright, stay tune. Okey guys. Terima kasih kepada yang menonton Henry Baling channel. Kita punya ikan talang masak singgang sudah pun masak sepenuhnya teman-teman. Okey, jangan lupa like, share, comment and subscribe Henry Baling channel. Bye.